Nyar baik. Persiapan untuk buka nih. Pepes layur dan lele. Ini bumbunya nih. Bumbu jadi ya. Ditumis dulu. Ditumis di oseng-oseng. Wangi ini. Apinya sudah dimatikan ya. Baiklah, selamat berpuasa bagi yang menjalankannya. Dan saya ngabuburit bantuin masak nih di dapur. Nah, ini dia nih daun pisang buat mepesnya di belakang rumah. Tambah yang inilah satu. Dua pelepah cukup nih. Tah, daunnya tah. Yang bedognya sekalian. Dilempeh. Daunnya dilempeh di atas kompor nih biar layu. Ini udah dimarinasi ya. Siap dibungkus, tambah bumbu yang diiris nih. Ada daun kunyit biar tambah wangi. Ini ikan layur. Layur duluan nih. Dibungkus layurnya, dibungkus, dikasih bumbu tambahan. Tambah garam. Dibungkus layurnya, dibungkus. Dulu kalau mepes tuh hau, sekarang mah nggak ada hau. Akhirnya mepes tuh dikukus kebanyakan. Al ilmu pais lele, ngaji cantimu geus hayang baso. Nunani nuna. Nunaninu nagi hutang. Ayo. Ih, jangan ke situ atuh. Entah puasanya batal, batal puasanya. Lele terakhirnya. Yang akhir dipercepat. Yang akhir. Dipilih. Pepes lele. Tuh. Pepes lele untuk buka bersama. Ada lagunya, Pan? Al ilmu pais lele, ngaji cantimu ngesayang cilok. Dibungkus. Dibumbuin. Ditambah lagi daun salam, serai, dan lain sebagainya. Dikukus lanjut presto. Setengah jam kira-kira. Tinggal nasi, kejo. Nasi. Ya, siap. Sekarang lanjut ngejo, saudara-saudara. Tuh, sayang nih. Nasi sisa dihaneutkeun. Disepankeun. Nah, mumpung ada waktu, saya ngaranyah dulu nih ke kebun tetangga. Pagar nih disikat aja lah. Kalau di kampung mah gampang lalap mah ya. Daun singkong pagar ini. Di belakang rumah. Tuh, subur. Musim hujan mah subur tuh daun singkong. Ini tunas semua nih. Tuh. Kebun singkongnya nih. Pada subur-subur. Nah, kalau ini katanya pepaya Jepang nih. Tapi kebanyakan dipakai lalap dan dibikin pagar juga sih. Tambahin dikit lah. Lalap daun pepaya pahit sama daun pepaya ini juga. Sambal udah siap. Ini mau dicuci. Waktu sudah 6 kurang ya. Kita matikan kompornya dan dibiarkan dingin sampai jam 6, dan ini lalapnya udah direbus.
Lalapnya udah direbus. Ini biar aman nanti waktu buka saya kasih makan dulu dah. Udah kepala lele nih udah direbus. Campur dry foodnya. Hihi. Bocah-bocah udah pada gak sabar nih nungguin beduk. Yuk bantuin deh. Sambalnya mana? Kejo hanut. Pepesnya nih kita bongkar biar dingin. Tuh, ada layur, ada lele, kebon, ikan asinnya tuh. Ya, nih malah sibuk ngaduk-ngaduk. Nih bocah mah. Minumannya tuh sudah siap. Kita cek dulu radio. Seperti biasa, lewat radio nunggu waktu berbukanya. Ini malah sibuk ngaduk-ngaduk. Ini bocah teh. Nah yang gede ah, layurnya yang gede. Perasaan nunggu beberapa menit ke waktu buka itu lama banget ya. Ini masih kultum nih, kuliah 7 mulut, kuliah 7 menit, cian deh lu. Nah, pemadam kelaparan sirinenya sudah berbunyi, kita langsung berbuka. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dini piman hadait. Oh salah. Hah? Allah malaka sumtu. Terus nih maaf ya azannya dimatikan kena copyright. Ya. Maklum ya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqika al-qurtu. Dirahmatika. Ini nih yang dicita-citakan dari pagi, pepes layur. Mantap kuy. Nah, susah nggak ada tripod sih, jadi sambil makan sambil ngerekam. Ya video apa adanya nih. Us. Diam situ ya. Lapar juga, Mang. Lapar jemangnya. Kayak sangu Ini asli layur loh, pungkil. Yang Sunda mah bilang pungkil, apa ya pungkil, sama ini nih dicoyel sambal hijau. Seger. Anak nggak tahu layur. Ngopi lur.
mantap. Lusuh, woy. Ilmu pais lele, nanti cantimu mesayam cilok. Ilmu pais lele, nanti cantimu mesayam baso. Nyar baik.